kabe. Mami ngerep parfum. Wih, wangi menyan. Rokok menyan, ini bener-bener pewangi. Yang sisi dari orang kuda, sisi dari orang desa. Ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Indah, pun gak demen, Bu. Ya, weh, ini harus gak demen, ya, selera di sungai. Ya, lu kok ini jarang cerita, Pak Sunan geseng, lu. Ya, setahun ngarep, sama di sini. Jadi jarang nih, lu lagi muka dinah nih, lu rapuh. Mulanya kalau jarang muni amma bakju, lu jarang. Lu pembukaan ini rampung mesti amma bakju. Lu kita pun amma bakju jarang. Ya, ini kayak muka dinah, kayak pembukaan lu rampung. Lu ini jarang mulai ngaji. Jarang. Ini jarang ngaji kau senang geseng, jarang. Saur. Jadi tenang mau naik ngaji kali kulon alon alon gitu nih. Wong kulon ya seneng ngerasa kipas angin macem. Lu kulon mulai paling buatan tahan kan kangkep pernah gue nanya tadi buatan saya kipas angin kalau gini. Kali lagi lah. Ya lu kulon enak ya yang itu nih. Lu kita ada perasaan obor ini. Lu langsung tekor angin sedikit. Ciba ya aneh. Duh, sampai mampu-mampu dijoyong-bayi, yo. Ini ngaji, ini konek ini. Mulanya tiga ibu, yo. Saya ini mau naik serius, bubar. Tahu-tahu, tiba. Nanti kadang ngeke-ngeke, ilah, ilah. Gak kena dirasani, yo. Gak tau ngarep, tak cerita. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kalau saya kuliah dulu saya lagi ngaji serius sih. Saya tinggal jadi waktu serius tuh dari basunan keseng ini. Wali-wali mal mati yang ini serius betul ini buang. Mulai nama kami nengkor, nama kami apa? Turun tak jelas lagi tentang makam kata, tentang nopo ini. Wah, tentu kita rekoh ini mental. Nama itu rekoh mau ulama dia. Bukan mau ulama dia ini itu, nggak mesti mati. Itu nggak mandi nih rawuh, merakoh sama yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kalau hormati, kang kalau tersenani. Dulu omah nih. Kilo lintang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tersenani. Sedoyo pejabat pemerintah, sipil militer, TNI Polri, Pak Polsek, anggal hormati Pak dan Ramil. Nggih. Tanggal hormati para hadirin wal hadirat Kang Minulyo, Ibu Camat, meh kelalen lo ngapunten, atau sing nyambut kula Ibu Camat, niki khole Mbah Cokro Joyo.
Awen Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi tak wong ya Mbah Cokro Jaya niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku Jeng Sunan Kali Joko, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir. Sing ahli demit nih. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali awal. Enten Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriko. Sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro Turku insyaallah mbon enak soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku murid Jeng Sunan Kali Joko. Lah Jeng Sunan Kali Joko niku murid Sunan Bonang. Sunan Bonang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid Syekh Jumadil Kubro. Lha kudu rono. Anteni ngene tuh gumrap. Nah terus tuh kalau male yang kodiang ini namanya saya suka akhir yang Magelang ini Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit iya yang bagian ngulang ngaji saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong mendino meledos ngantos nanti buatan-buatan penghuni nih pedi keraton-keraton agung yang kan teng mriki nih teng Magelang Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biar jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa nih yang nih Magelang nih Temanggung kasebut kedu ini. Jadi ini wong kedu. Jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Keduri. Jadi mila Magelang Temanggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik, apik ora umum, nek kadung diablek njok. Lekaran gitu dulu wong apa? Wong sing kono. Iki sing kroso. Lho nggih. Lah sakniki misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kulo mboten petok mboten tumon kulo ana candi kok gedhe sak boro budur ora tumon kulo. Mencili-cili kuwel-kuwel. Kuwel namanya sak langgar ngoten ta. Wah sih. Lha wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedhe ini. Berarti biyen pusat peradaban Buddha niku teng mriki. Dhewe men tak andali lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand Angkor Wat nih. Niku kalah gede kan karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahe kathah wong iso mbangun sak monten gedene.
Jadi Milo Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini mbiyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Jadi mriki menawa jadi sampean ojo mbayangno sadurunge Islam dugi niku mriki ning kampung munyo ngono lho mboten. Sadurunge Islam dugi niku mriki kampung ngapus-ngapus to yo. Tahun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku tahun 800. Jadi mriki iki pun nggenampuk. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten kraton Kutai Kartanegara. Negara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Saloko Negoro 350. Tahun 350. Tahun 400 niku pun enten kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten kraton Kanjuruhan. Sing ini juga tahun supporter. Pun enten iki juga tahun 800. Lah. Tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten kraton Tarumanegara, rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak sing nasanaha. Bangun kraton teng Ciamis. Lah gak ada anak Sanjaya ini lah pindah daerah ke Turiki bangun Mataram. Bangun Mataram malah lagi seneng-senengnya bangun Mataram Hindu. Lah ini ada anaknya Raja Sanjaya ini pindah Buddha. Betul lah pindah Buddha jenisnya orang yang pindah agama lah kayak paling soleh lah. Wakil begitu pindah Buddha anti Hindu mungkin purun melok bapaknya. Gawe wangsa ya mbak namanya wangsa Sailendra aku mau Buddha woi cak gelot deh pokoknya aku mau hidup gulai sampai akhirnya turunan Hindu calon rojo namanya pun Panuku lalu pelawannya jadi rojo bumi gateng bundi wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma lalu sing Garung sing pindah aku mau Buddha itu namanya Garung. Mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan di Wonosobo, Garung yo. Ini raja dulu, ini namanya Rakai Garung dan gadah dulur namanya Rakai Watu Humalang mula di Wonosobo itu disini Watu Malang jadi kita dengannya dulu ya yang kamu tapi cek roh kok bisa jadi koyong ini ceritanya ke piye. Akhirnya begitu wangsa Buddha nih, wangsa Garung nih, damel wangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek, petuk si Panungkuh nih wau, si Gunadarma. Kon gawe candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun Candi Buddha kali Semaratungga bareng bangun Candi Buddha anaknya Semaratungga ini jatuh cinta namanya Pramodawardhani padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anaknya teng tiang Hindu akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku akhirnya jenengin mantu rojo mewarisi kerajaan Bu Buddha jadi wong rojo Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lagi mulai nambah hati-hati mulai ribut rasa serius-serius mulai anakmu jatuh cintamu merdas mulai gitu lagi ini akhirnya diwaris kraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo teng kraton Mataram gelari Rakai Pikatan ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha terus akhirnya sing Hindu ya lo digeke candi dipimpin Resi Kumbayoni gak jamel ke candi teng Prambanan itu
jenenge candi Prambak. Prambak niku candi Hindu ya. Nggih. Lah niku terus merapu niku jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloyo atau pralaya. Meledos tahun sekitar tahun 1001 nang utuh bledos tembus. Separuh ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged mendekati parang tritis. Saking gede ini meledos ini 60% hilang. Nah sing duwe kemampuan meledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya meledos iki nganggap blung wonten iki. Nek Merapi sakniki pun meledos iki dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro sak ngoten niku ora blung ngono ilang. Itu bahayanya meledak ya iki. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus sebagian Melayu ngetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo sing Melayu teng Palembang. Bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Rojo Palembang namun pun keraton Sriwi Jaya. Lugu terengi selama muri ini tereng kuat. Dosa ini membangun baru itu. Terus ngetan jadi cikal bakal Kadiri kalian doho. Terus Kadiri doho tukul keraton Singo Sari. Singo Sari perang kali Kadiri tahun 1212. Nah Kadiri kalah, Singo Sari jadi gede. Akhirnya Singo Sari tawur kalau Kadiri kalah mana ngedekakan Mojo baik, mulanya ini aku sudah menghukum tadi tamur agama itu pertama itu tentang Temanggung saking itu tengah dibeli tentang Magelang ini terus rukun, akhirnya rukun baru kata itu rukun si Hindu Joko Buddha si Buddha Joko Hindu akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi watak ini baru jadi rukun ini bian sadaranya ketekan lakum dinukum wali adin akan diri pun rukun saling menjaga parisannya di sana ini ku yang ada natal si Joko Gereja di kuban bangsa ini mau coba lono ini ku warisan asli bangsa Indonesia loh gue tepuk asing banter aja sungkan-sungkan bener-bener. Jadi bongsonya ini jadi ini serukun liane ini sepadu antara agama sampai saat ini dari Rampung dari Rampung Mesir geger ya gak Rampung Afghanistan ini pun perkara jinggot sampai saat ini rambung perkara cili-cili ini saya ribet jinggot karo jingkrang ini pun Rampung oke ini wis beres sehingga Islam dia nganggo jubah kokono waya iku nandur pari ra iso. Lah kita jubah tiga klambi nandur pari ora saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i iku nandur nandur pari ra iso ketok. Akhire ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Lah wong Jawa ra dikrup ain dene pokok-pokok. Oh, mulo syar'un dadi sarung-sarungan dadi sarungan. Rofi ini Rofi nyinyir ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Irfai Irpangi Rofil Alamin Rofil Nga nah ini gimana? Ini gimana? Kudunya ya Sar'on begitu randuwe ain itu nengon Sar'on ya mulanya orang nengon sarungan ini enteng bapak aman ya sarungan itu beres lu kok Abib ini kudunan ini Nabi itu Arab ini sarungan itu mulanya orang nengon sarungan itu ribut perkara kakak cing cingkrang nengon pengen cingkrang linting aja dua mereka bikin pedun di kelotrak nasi deh kalau ini takbir betul sangil-angil ya Allahu Akbar terus mesti nyantol mau ngono lindingan ini sah enak Jawa ini betul angil dia bilang jadi Jawa ini harus bangun di negara jadi biar ini harus pun kerajaan besar makanya ketika Islam Tugir itu ya Merapi itu jadi kapak gitu. Rapi ini gak pake orang-orang sana ini sedungannya gunung ini supaya adem soalnya apa? Gunungnya udah dikira Quran
law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khash ya dilam lha dibacakno gunung kiai-kiai gunung ya gara dudus ayat niku diwaca mula akhirnya Mbah Marijan niku nek arep gunung ledos lha nggih ngitung mau kendang papak ngitung nah tak rungokno kitung niku terjemahane niku kaya sik terjemahane law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin niku cuman kidungnya diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya ternyata wong Jawa ora iso muni surat al-hasyr metune kacer. Lha iki Jawa iki iki lha Jawa iki mlano ketekan Islam niku wis enak. Cuman teng mriki niki enten teng daerah Magelang niki wonten aliran sing medeni wong namanya aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana medeni wong niku niku duwe ilmu jenenge ngroko suko soal sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso nglakoni paling darmane angel. Wong Indonesia paling apik niku namine nek sajeneng mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ora dadi wis bar dadi wong ampun misal bar dadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isi kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagak ngoten niku terus pindah nggon takokan cekak ngoten niku. Ngarit. Padahal itu namanya Upanishad. Nah, kapan dia nih mungkin kuat ngelakoni ngoten niku. Bar enak kok ya ngoten enak. Nempun ngoten niku terus namine kabumian. Ngelakoni urip koyo wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin jelek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunian lurah. Kalau misalnya berarti tentara, berarti polisi terus pindah gue, jadi pekatik jalan. Mesti ngangil lah nih. Dan yang pun mantun-mantun itu lebih upawasa. Upawasa itu semantiknya, ini udah makan rambu, rambu mau buju. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ramangan rangupi rantemuk bojo kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa niku ngeri. Nah terus mandek ngoten niku ramangan rangupi terus awake mimpes ciri-ciri lah moksa ilang nduk saka donya wis ora kagandolan barang donya cuman kadang niku wis mimpes ciri-ciri nek eling bojone macet macet gede ora iso ajeng ilang ora iso wis ilmu meduse wah pedus kuwi macet ajeng gede ora iso ajeng ilang ora iso dadi jenglot niku utawa petoro ka arang lu sampe nek entuk jenglot terus disobyo-sobyo niku produk gagal gagal mokso lalu ini dimakannya nama wakannya kan kapu asa angin lalu dimakannya melo ajaran sini ku angin lakonannya semelo sini lu hentengnya nama ajaran Bhairawa namanya ini ku ibadahnya lu henteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali kali ini ku ajaran Durga Durga ini ku ajaran Siwa ini ku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke ini ku medem sak kuwate medok sak mencrete ora ono namene upacara mamsamat nama itu namane ono molimo niku mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sabuat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogo sok mau sak durunge ngerogo sok mangan daging menung selingkuh menungso. Kula sampeyan cok kaget karo Sumanto karo ngoten. Lah niku lha kok niku lha sesukmone lunga matene wong jenengane Satet, sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge Pak. Pak Elek sukmone lunga nyolong duit jenenge Nye. Pak. Dan niku pusate niku Magelang dia. Duh ya kok manggung, kok nusah kok Magelang nih. Wih, daerah Rikila nih. Pusatnya tapi terutama ya Magelang.
Dan niku mulai dikirim ulama sing bisa nangani sing koyo ngoten niku. Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Farsi namine Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi ilat hono coroko nyebuti sing Subakir Subakir itu makamnya itu Megelang soalnya mau cerni ku biar pusatnya Megelang lagi nah terus begitu dibubarno kali ngoten iki dibubarno kali Syekh Subakir geser Nyetan dugi Alas Purwo Banyu Wangi terus pindah Nyetan sing ngilen dugi Banten nggih ngoten niku lha niku proses sesane wong ampuh-ampuh lho mboten Banyuwangi nggih ban Banten kuat nggih dadi sing dirupi termasuk ngoten-ngoten sing liyane pun mboten masalah sing bab omong apik wong Jawa wis omongnya apik dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ono sing pangkate mati, ono sing pangkate sedo, ono sing pangkate kapundhut, ono sing pangkate marak sowan dhateng arsaning Gus. Bojone yo ono pangkate mudhar. Wis pun beres iki kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Nggih ta, soalé pari niku nek wong Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe ari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten iki, ora perlu diulang. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janur ku, lipat, nek ora dibuntel ya sego, ngoten niku. Lagi nek mek siji tok, umpo. Nek silite gosong in ora kepangan karak ngono bare sama Jawa ngoten niku pun rampung bentar nek wong Arab ngoten niku mesti cidok ning rus ngoten niku wong Inggris rice biasa lha mau wae mesti bro nanti bener piye wong jungkel nek wong Arab ning sakoto ngoten wong Jawa komplit nek wong Arab jungkel mburi geblak mesti gelentang mburi lambe lemak nyosok bener-bener komplit tadi berarti hal-hal kaya ngoten niku mboten diulang wong Jawa kuwi mboten diulang ada beberapa sing diulang terus sing liyane ora diulang urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres, makanya saya cuma di kubur itu termasuk gak ada murid namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang mulang Quran yang mereka dikenal kan jeneng Syekh Kuro. Nah yang mereka dua murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar ada teman-teman dulur-dulur apa ya. Nah si Syekh Jumadil Kubro gak ada putra namini pun Ibrahim gak ada putra Raden Rohmat gak ada putra Sunan Bonang gak ada murid Sunan Kali jauh kok gak ada murid Sunan Geseng lah Sunan Geseng gak ada murid namini pun Mbah Benowo putra ini pun Jokoti ingkir mulu Joko muni Jokoti ingkir kok beda patonyo sampe ngeliku lo nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo ini lu Mbah Abdul Halim ini pun dimulit Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mereka dikenal Mbah Sambu gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar dikrit Tuban ini dimulit Mbah Sufyan dimulit namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali dimulit Mbah Abdul Wahid teng Solo tiga gak ada putra Mbah Asari gak ada putra Kiai Hasyim Asari pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama Sampai wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung.
Dari kacer ya, zamannya menung semua kedruwe menten. Lagi, Pak Manap lir boyor itu asli ini menggelang. Teng lir boyor mereka ngerawat saya ke 6 tahun mangani uwi. Lah suwe-suwe agar dipangan kok uwi ini diwilang. Nah kita uwi kuwi ini diwilang. Baru gitu lah ini tangan diwut-diwutnya tadi. Gue tangan gedruwo nyolongkan, nyolong uwi. Karena Mbak Manap bisa ini gadung. Wah akhirnya jam rolas bengi bodoh lir boyor ambruk gedruwo ini mentem. Diomeni lengo jarak mari terus jadi santri teng mriko. Lah nek boyo nek boyo nek piyak-piyak teng singgot biyen. Singgot iki ke drugo iki. Sakniki kita sehat teng sawu ngarepe pondok pengarep masjid lawas iki. Jadi wis masa kartu Jawa. Jadi Jawa wis alah opo-opo enteng. Kita mlono Jawa iki gletakno ning dhewe urip. Lah kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto mbiyen wong Jawa dipindah tapi dipundi niku. Karena wong Jawa wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Nah, mau kelangnya kan ro ngalih wis ngamuk. Lah nek dadi lara ya mbon tertib. Cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali. Ali petuk Jawa iki wis enak. Oh, dongeng Jawa iki dongeng napa lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella, wong Cina sampai ing tae wong Arab Kais Laila. Wong kene ya kena didongengi ande-ande lu. Ndole. Ndole si ande-ande lumu. Samurunono putri kang unggah-unggah anu ngaten iki. Putrine kang ayu rupane. Lete ngapang iku kang dadi asmane. Ibu-ibu kula mboten puru. Ibu-ibu kula mboten mudhun. Nanti ana ayu sisane si. Ayu kakang. Anu pengen ngerti kuburane ayu kakang ngene iki. Tak ziarah. Kok iso ana wong urip kok enak temen. Icip-icip kok ora tanggung jawab. Ibu kakang. Sampeyan mesti ngira kuburane teng pundi? Mana ni macam mana? Kulo yang tak kulo ini. Oh, ni kulo langsung terkotir rasa. Meng angin ni tak wong ini dia. Lulu nuni kulo lama tu rasa ni barang lama. Online ni cepat tengok orang push. Lewat tu semua rampung tak? Saya ngerasa sing nyuting aku ya kayak ono putih lipat ngene iki lho ngoten iki barang lawas sik dirasani ngoten iki wis iya yo ndak ngene le Indonesiaan de ande lumun semur lono putri kang ngau bayi putrine kang ala rupane Prajeng kuning iku kang dadi asman. Ibu kula iki purun. Ibu kula iki mudhun. Najan Allah menika kang putra suwun hebat lho ada di lumut. Ngerti masih elek mambu telek ning orisine. Makane sing mengkilat ya mustakmal. Apa yang lagi kuyuh tenang? Ya sih. Eh, siapa kasar orang itu kanon teh? Lagi dan teh aneh orang itu ni dipakas orang itu ni. Lalu lagi dipakas. Orang itu ni dikon milih mangan. Menguangil lah. Mangan apa dia? Mau gua terserah. Begitu awak dia milih senen kok soto. Coba buka kan aku ditakor nih, ada yang masa Allah terserah sampai pengen ngomong begitu, lalu tirong, apa tirong? Lalu itu tapi ya kan aku selalu yang itu, aku trauma begitu, yang istri ini aku trauma soalnya dia yang itu, aku kan milih panganan salah itu karuannya diusir ke suaraku gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jalur buah kulti, bapaknya diusir. Dan saat ini orang itu salah milih mangan meneh orang lanang diusir yang di terus lalu ulang itu dua kabe orang lanang cerita orang rosa
namine sapa Samson kene yang duwe Bandung Pondok. Wong dunya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kene duwe bawang putih bawang nih mana duwe kabeh kono duwe cerita napa no. Kura-kura ninja ono napa no. Bulus iso omong kene duwe kancil nyolong di oh gak ada cerita omong ini kita duwe Jawa ini semua jadi ceritanya apa melana saat ini itu ya om Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi om Jawa saat ini diulang solawatan nyanyi om Jawa senengannya nembang senengannya nyanyi Wong ora mentok kowe nyanyi. Mentok, mentok tak kandhani. Iki ora mentok kan dikandhani. Iku wong Inggris ora duwe nyanyian mentok dikandhani. Udake ngrais. Lah ngene ora lintang ya nembang ya ning tawangono lintang. Cahayu. Ini perlu pipor ini tak duduk tak pipor ini siapa yang dinyanyi no. Jawa ini urus semut ya semut ini dengan anak-anak kebobong kan bojo minggat ini saya berenembang ini Jawa dan balios ini saya berenembang dia punya tuman tadi ini kayak Jawa ini sampai kalau Jawa ini kalau silet ini ditembang no. Men demo silet ku dikenal ya kan. Lihat ini terus orang habaib saiki ngulang selawatan ono lagune. Wong Jawa wis biasa mawon. Selawatan dilagokno nganggo joget ngene ngene ya mawon wis seneng mawon kok gendira ngene. Sampai bakul gagang pancing ya seneng. Nang ngene wong Jawa nyanyi wis seneng. Bahkan tembangnya orang Jawa itu tembang terbaik dunia kalau orang tahu orang tembang seapik tembangnya orang Jawa itu cuma aku tak tahu kali peradaban dunia manapun orang-orang tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kok ya tembangnya orang Jawa yang jenis mau coba uritmu mau coba barang papat dul mana yang cerita saya gak wali barang papat itu apa ya kancane nyawa sing medhun alam to sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli sebelah kiwa iblis luru bagian nyasar korin kali hafat karena wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo pancen ora ngerti mulo urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancen nyasar limo pancen iki sejak rembukan pengen bojo ayu nek rembukan karo pancen iso nek pancen tengen ya rubuh masjid maca ya rahman ya rahim. Nah ini ngaku dulur kiwa ya sunah mata kaji aja ujaran ku ya kodoh-kodoh I love you nih ya pengen rosal ini nih tetangan ya apa lah Allah Allah buat ailah nah ini kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantuk-bantuk nah ini kepengen suge nih tangan ya fataku ya rozak sholat tu nah ini kiwa kok kita cemani muka gunung kah ya ini orang Jawa ini tembang ini apa? Kemulano ya hati-hati sama yang kiai kalau dukun itu bodoh kiai ini tunakati kuat ya tungani mandi dukun rata waktu sih tunakati kuat ya tungani mandi digulai pita hilang tak kau kiai ya ketemu tak kau dukun rata waktu sih ya ketemu bodoh padang ya ini padangnya sece, sici padangnya lampu sici padangnya rumah kok bohong, boleh piti hilang nanti sentolok, baterai piti ketemu nanti belarak dikendal diopong piti ya ketemu ini lampu ini seutuh, belarak ini kok bohong, ayo kita nar kali nurung dong lemah ini orang Jawa ini ini nembang ini wapi orang umum tembang kang kawitan supaya mulut menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam mambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai newis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi mijil lahir nek mijil lanang ake koi wedus luru nek mijil wedok wedus si si jilani panju si
cici setengah. Ber. Cici setengah ya. Nggih. Lah nek pun bar micil tembangi kinan, cili-cili wis sama dikanti agama kanti akhlak, leboke TPQ TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Dong iki caci lek kaya ngaji ra gelem ngaji tempiling. Kaya ngaji kok layangan, ketok layangane. Ngaji kok mancing, kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegim banting handphone. Ya wis bareng ngaji tuh kok nemen ae. Lha kok iki caci lek ora ono hak asasi ngaji-ngaji. Mula Pak Polisi, Pak Tekno ora caci lek tempiling gara-gara gelem ngaji, ora usah ditompo nang sing laporan. Wayahe ngaji kok cite. Rangaji bubar. Galak wae. Kula nek karo cah cilik rangaji selenti nangis ben gawe meneh. Rangaji rupo cah cilik sampeyan kudu sembrono cah cilik wayah ngaji kudu. Kula niki cah cilik wayah ki nanti wayah ngaji, masyaallah. Kuping kula niki gairan Cina ora copot. Lan yen bapak kula kuwajem kali kula niki pas cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal melayu. Lha iki kula kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak to kula kula melayu. Rampungan sejendak das kula diuncal mboke peceret. Ya ora apa-apa, sampai kula niki cilik nah, aku salah milih wong tuwa iki. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gede ngeten iki ra ono wong apik ning gak wong tuwaku. Lha lagi lah kula ra dipaksa ngaji dadi opo piye? Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak ter iki pantes kok. Apa itu? Ulo usah ulo juga lawang ulo usah. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mulai bulan ini ya tertib. Lepas bulan kita diulang ngaji anak ulo nunggu kata nih dalan-dalan. Bang ulo nunggu jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung pula diulang ngaji ya tertib akhirnya. Bucu ya si cita. Lepas ini kalau takut ikus, ini kok rara dulu aja, aku siji cukup, siji galak itu yang saya ketua tapi lorot galak itu ya, siji galak itu kalah sama sak kampung galak itu juga lalu berat ya top enggak ingin ini yang ngomongin itu tak kocelok ya mana pula seneng bojo gue udah sejak aja tak kocelok ini gue udah gila nih aku disenengi wong sak lapangan dicum ora oleh aku udah Wela, iki namine kinanti. Soale kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa mule nek wis bar sinom tembange asmara. Ala wis ketaman asmara kae kucing rasa coklat. Ora nemeng selfie mu. Enggak lah, para asmara dono niku gampu jumbo lanang itu rapi benar duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji lan nah, para rapi tembangi dandangku lho nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi entuk bojo kok pak kapolsek ora ganteng bagus duwe akeh gula entuk bojo sing panoel ora tau duwe duit senengane ngramal tukil pahit nih lu merasakan manis pahitnya kehidupan lah nemis bar danjang gulo tembangi turmo wayai berdharma bakti di bondo tokno di ilmu tokno berdharma bakti wayai dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang gue ibadah orang amal ya wes kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wes wayai mung pangkur dengkul wes lindu untuk wes prodol berbat wes lamur si mau dimangan salak kalau tak pecah saya dimangan jajawi untune cok kok itu pangkur nak mukul nak lepuh mencit rakitan setahun bisa trioyo ini mau jawab harus diulang kok yang nonton ini kok mau jawab aku tertip semakin berkesenian semakin tertip kok ngerti tembang belum ngerti tembang wayai berwayai pangkur nak mukul sampean untuk kok harus gosel-gosel ini nak mukul nak lepuh mencit sing tatu nogo mangat po wis mengker dadi gambar cacing mungkur nang pemecet rono nang ngene basunan geus mungkur ora nang mungkur kesusul tembang pangkur ora nang mungkur kesusul megatro copot rogo sukmane mah matek
terakhir tembangi pucung menungsoki yang dipocong suruh suruh kubah tok leboknya lawang ciut mulai wong tuwek jenenge bu yut siap-siap lebu lawang ciut petuk mungkar nakir mesti tak kau nih marah buka Allah rohmu Allah 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 malaikat mungkar nakir duka wamu tak pembiling wam kalau malaikat roke kita oh jodoh lo copi muni Allah ini raja muni Allah ilah tirto gelang rati alipatan ini ada corok dan gue sekeleng ngaji gue sih akhir pengajian dia tak kok belajar dan ngaji tak kok tapi kok turu rapopo nih ngaji turu melek yang ngamatan nih ngaji nih ngerungono kupingnya jadi turu pokoknya ngaji terus pokoknya melebus warga lu pokok tok enggak eskape pokok lu ngirim lana sama gue belajar nana tarekat nang melu sinau jalu ulang muni Allah ora diulang Allah ya 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 Allah ora diulang ngajarane sing tawajuhan teng tarekat ngene ya tarekat aja tarekat abal-abal jane kathah tarekat freelance niku malah tarekat mok tabaro sebenarnya wong NU nggih aja anggar mursid jaman tukno ae ora petuk Gusti Allah petuk emol teman daftar mongkrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah nggih ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai ping 100 lha pira gangsal lha sing 95 sapa jenengan jenengan kan sopir kula kan penumpang penumpang kan sepenting numpak turu ngorok kan gua nah sopir kudu maca plang akhire kiai oh nanggung wiritane wong sak kampung sak negara kiai ora kangelan ping pinten istighfar yai bisa juta, alah gampang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim adadha makhulakullah, astagfirullahaladzim adadha makhulakullah pun beres ya jumlah hitungannya, gawinannya Gusti Allah, ya semutnya pun triliunan enggak, lah ini saya kurang tahu sinau belas ini udah saya repot nah ini sinau, ini saya waya-waya mati di Ngapura Gusti Allah sebab mati ini orang belah belajar, lah karena ini milu orang kita ngantuk, ngajir kita turun kenapa mau turun, kok enggak tiket, kok bantal, beli taom, beli kurang apa-apa yang beli tak berarti kegering, ngaji, ini mamon jadi ini orang pengajian ini yang teko wes santun tuh enggon sendetan pikir got yo ra apa-apa. Malah irunge melok ngaji. Lha mlane kuwi ora tau ribet. Wong lugu ngene nasi rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lha iki mau mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya ini ambil iki kok. Karepmu. Mula kula niku bebas kula karo ngaji anggere sampean teko lungguh delok kula wis lungguh ngene. Eh kiai ini gondrong. Kiai ya ya pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ngene. Ya Allah, lu ini tadi belum diniati ngaji. Tadi saya waya-waya mati. Ini termasuk mati ini orang belah. Belajar, lagi tak turun teko. Lera kalau belajar tak kau nih marah bukan heh marah bukan heh 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 tempilin paku cuangga gurune kek aku tadi bareng petir lo akhirnya cemplung non rokok diudek nyerut rokok udek 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 si gak mati diangkat diganteng kaya siur kaya ciduk nih tutuk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kaya getebok bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah pareng udek udek gantung siur keterangan bodol getebok bosok bosok lah mula nang wis duwe ngono ketekan selawatan wis cocok lagu apa tompo arep lagu Arab marhaban ya nurul ade marhaban marhaban bisa nopo Jawa selawatan kayak lagu dangdut diterima ya Rasulullah
Allah salamun alaikum dan nopo sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liya numpak praun itu kono Jawa terus lagu nopo mawon. Supporter bal-balan ini lagu Alfiah dilalar kola Muhammadun wa'amnu maliki ahmadu robillah akhairah maliki gini-gini musalli lakayil mustafa wa alihil mustafa minina syarofa wa astahirullah hafirmiyah khasidun naqwibi amawiyah tuqarribul aqsa bila min mujazi wa tamsutul maghrabi wa min mujazi ini ya enak Jawa apa sih gak dilakono jadi kalau kadang kalau dilakono sholawatan kalau dilakono ini sholawatan kalau joget barang aku seneng kalau joget raulah enak kan yang Nabi kan seneng mau peduk pacar aku atau yes senengnya jogetnya biasa zapin biasa apa sholawat tuh engkau seperti anta samsun anta badrun enak senengi kalimatnya pujiannya ya sikit biar ngono wajahmu seperti rembulan jerawat tol ya kan dia biasa dan lo mau nera ngerti madhab cintanya ribut kan sik bin asik musyrik itu uang kulat duit madhab cinta pokoknya kaku itu kucruk ini seneng lah kalau orang seneng gak musyrik ya musyrik apa Roma Irama musyrik di sini ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusin dunia ayo Gusti Allah emang baru karena saya bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu nih ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power saya Indonesia lendasmu semua gede nih balik ke rahim ibu wajib bulan orang Indonesia gini sholawatan ini nyeneng noy rain neng neng tuyo sampai dagang pancing di ngenek saya gitu dunia neng itu harus biasa mau Jawa Indonesia yang biasa gitu nih kuyon ngekekekek Nabi, mohon sih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Mau aku perlu Tuhan tak takok nopo awakmu neng di ngerasa iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senengnya takok. Tapi itu nggak usah dibahas. Roman Ompret ini jatuh cinta lucu gak jadi bahas teman buka kitab Kisosul Ambiya ini Roman Ompret ini Ompret ini Ompret ini jatuh cinta nah ngerayu kekasihnya ngerayu Ompret ini dok tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman Ompret ini lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah ngerti bahasa ini Ompret di Ompret apa mas Ompret I love you, Brad. Lalu kita berbicara. Dengar, Jim Brad, I love you, Brad. Dan Brad bicara, Brad Brad sing lanang nasu, Jim Brad, aku mencintaimu. Awas kamu kalau Brad lagi. Masih bicara si Brad Brad tau, lambe bicara bis kau nunggu biasa. Waktu si Brad ni, kau kaya mutu pakai Jim Brad. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Prince ini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lengan ini Nabi Sulaiman guyu ngeke gara-gara prit ya pengen wala prit lambemu lengan ini prit bisa muni ya Sulaiman jangan begitulah inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta lengan ini berada orang Indonesia ini itu kan apa sih berbau agama seneng kan
bangun masjid. Seneng wong biyen wae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawane njaluk apa ayo? Njaluk masjid ya ono, njaluk langgar ono, gotaan lengkap. Are njaluk apa? Diulang khol, wong Jawa seneng. Wong pancen wong Jawa biyen iku senengane ya khol. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek buntute tok dicikuk eyang. Yang kakung, yang putri, ini meleset, ganyang. Ini bahasa Jawa. Bukan kok jeneng demit ngerti nih. Mulanya anak ustaz itu demit. Ustaz itu gak mikir. Ragelem sinau, agar musrak musrik. Oh, ragelem mikir. Ragelem sinau. Nah, para dangyang ini anak putu nih takon. Yang. Jisul ditandur tanggal pinter yang ini mesti takoni ngono untuk sayang eyang oh tanggal semene nah nopo-nopo sing didhawuhke para dangyang niku diestokno ngestokaken dawuhe para dangyang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun pepunden omahe diarani pun pepunden. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat lando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa mana kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyumi rumati mentunda seko jagat cilik dan jagat gede mula ono merui kaki danyang nini danyang tuh. Terus gak ngepanganan terus Islam teko. Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip nang pindalam. Talahya'un walakin la yas'urun sik urip nang kira dong. Mulane ila ruhi ila hadra. Di lha wong Islam nek ono mati yo gak ono panganan sing akeh. Ini aja pake le kuburane ning panganan di iki supaya dadi sedekah mula serodo nyadran berbon istilah sedekahan mula wong Jawa ngarani dekahan sedekahan berhubung sing disedekahi niku wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bu bumi ngono kae wong radong angel kadanan sing ngono pitu. Lah berhubung ya ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik burak barik mula ono singarani panganan teko niku bari anu nah ya kan mula ini ngaji haru kiai roh jali kiai ngonten-ngonten niku semerap mau kiai niku koncone kata konten kebu ya kiai selamat konten tumbak ya kiai plek lerek ini gue aneh kau no omene sing ustad-ustad freelance umate subscribe. Lah kula ni elek-elek Surya NU sampeyan terus sembrono ini ngene Surya NU duwe organisasi. Lah sing liyane kan mau duwe YouTube kok ono umate subscribe karo like. Mula sampeyan bukan pengikut tapi follower. Nah, awalnya tambah suwe tambah seger. Lha dadi mlane ketekan hall mesti rame karena wong Jawa wis biyen diulangi hormat kare lelu. Lelu jadi hormat leluhur ini mboten barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi Mbah Sunan Geseng mbleh nesa sapi mesti mbleh sapi lho. Di mbleh nesa sapi lho. Ngirim lalu lu wong Islam lu diulangi jangan lupa masa lalu mulane wong Islam wong wong nyembah pangeran pertama petilasane kon marani yo disebut inna awwala baiti budi alinna zilal ladzi bibak katamuba rawan wono ngado
Nabi Ibrahim golei bahwa anake donga robana ini askan tu mengguriati biwatin wa ridhi jare nain tapi ketika muharram gon ziak gon dungane dijenengi makom Ibrahim. Tilase Nabi Ibrahim parani mung sak dunya jenenge ibadah haji. Tilase Siti Khadijah jenenge Safa Marwah. Tilase Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenenge Jabal Roh Rahmah. Lah nek wis kok parani petuk kabeh sangkan paraning dumadimu asal usulmu kewan sak dunya kongkon nyembel nyembelih jenenge Aidul Qurban. Lah sampean nek wis ngerti Mbah Buyut Sunan Geseng lah ngono ku ping beleke pitik. Yakik-yakik. Tahun ngarep beleni sapi. Lah ora njaluk bupati. Iya kok kok basungan geseng kok ya pitik yakik-yakik. Memar ning. Apa delok berkat isine apa tuh? Roti. Roti wis ora apek. Jamat itu beli sapi dengar. Kok medetnya. Butuh tekau sampe ini aja ya sukuannya raja dong enggak bener nih gue kalau itu terjajan barangnya kok bener akhirnya mau tengok hol belanja duit itu gue nyeneng no keluarganya sing nengok ma wong hol duit barokah tekan gue mau bayar SPB SPB ini barokah kabeh seneng itu kalau suruh sodak kalau mencari kurang sapi. Yang ini aja lu kalau saya subakir non kabel no sapi luru tapi kita serong tahun kita orang no kol mau balik ke tanah PKS. Lalu sampai nih milih wali kota milih bupati ini sing seneng kol lebih dari ini. Mau kol yang mana yang ini saya subakir non saya kira ini mending sapi luru alasan musrak musrek. Kalau tak ada ya, ayo tak koli karena ada ya. Tengok ngapain nih, ini koli saya subagi ya. Wey, so apik. Itu kok dah, ayo parah nih Rono. Ayo bareng-bareng apa ya. Iya, buh masih wali kota nih orang urus subjen. Cik jurus pak. Bupati. Masuk lagi kabupaten. Apa? Biasa nih kalau nakol. Mesti kalau dikabari dan aku beli sapi loro. Hei kalau mesti wali kota ini rapatnya seneng kol. Nggak ada yang menang sebuah pilih model kamu. Ya lu orang seneng kol kok milih sih gak seneng kol. Lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirto. Begitu moro tirto sampean seneng karo tanah tirto. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makame Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air mau rawon teroris kok seneng ziarah kubur. Kurang. Kabeh teroris mesti lah seneng ziarah kubur. Delok iki. Gimana? Mula no, jadi menyenangkan itu macam mana? Karena di sini para wali tinggal ini. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok dua wilayah ras seneng pak wali mau ne wali kok tak jatuh partai sing dukung iso apa to piye nah jatuh partai ini mau bupati jangan mulane wong bupati ora ngono kuwi PKB wah aku melok gawe sate. Ya kira tuh ya Allah, ini dipele. Mulai presiden yang ngono sesu. Kira-kira kalau ono presiden kira rapat seneng ojo dipile. Ya kok dulu ono kok. Mana sih tadi presiden rapat seneng ziarah, apa mana ziarah pilpres tok ya jadi delok. Oke. Sholat Jumat berjamaah. Lagi pilih kiai ini sholat Jumat ya sama. Saya ini harap pilpres cok sama aku subuh berjamaah. Begitu rapung pilpres hilang. Oh ini betul no cok. Wah aku udah jadi presiden. Apa tuh mau
Presiden Kodro. Jadi kita ini karena khol berarti gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat lalu leluhur. Masjid kenapa banyak loh biyen gak usah ngono. Ngapalno kitab, ngapalno Quran, diapalno. Makanya begitu Islam dugi, kadok nih. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora rapat enak, ono musim dingin. Nek wis musim dingin salju medun sering ngene ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis sering ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, didi ning Bali simpakan tok. Lu mboten porno nih wong didi. Sampeyan sing pikirane aneh-aneh. Lagi dulu, orang Eropa ni nak musim dingin betul betul kodong, tapi kodong rontok. Mula betul ni so nyayur, umurik isah umur ni nyayur isah popis ya, no. Kodong Jepang ya tadi, enak umurik. Umurik awal ibu mula, no umurik awal ibu bulan Desember bingung. Arab Natal kodong raining sih mana kodongnya rontok ape? Perlu cemoro tiya tadi pohon nak Natal merasa tu tahu. Wah pohon apa ni hura? Ya minggu sih rontok rontok bulan Desember. Mana rasa nesu? Kenapa tanam tak Natal di depan masjid? Rasa ribut orang mau uit dia komo. Udah neng Afrika, neng 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 ya Allah, nanti parin teh di pangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dan nanti telo entek dipangan celeng. Celenge kathah mriko. Nanti jagung badhe karo bedet. Bedet mriko gedhene sak mentok. Jenenge Makau. Nanti kerja entek mangan munyuk, munyuk gedhene sak cek sak sapi. Jenenge gurila. Emangan kecang turut ini nengcai. Dan ini gak ngurit lagi paling enak yang beri kini Cino. Ada Cino imanaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang. Mulai mikir panganan yang Cino paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah gak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Gak bisa keluar. 150 juta ton itu satu seket dino setengah tahun. Mulai nombong korone mangan gandum itu tadi ini tadi cowok-cowok disumpit cawet. Nanti cawok itu teh. Dan mulai berikan itu sih dipangan babi senes pedus. Nemangan pedus ya racu kok bang pedus itu pendiri loro anak isi cium. Ane babi pendiri rolas ane empat likur. Makanya gue tuh paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kalau orang Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI untuk apa mempertahankan keluar kamu merasa ribut Cina apa rata kok ngomong dekat di sedotannya ya kok Cina udah kok jadi kiangil lah itu saya kan uangil. Wah Cina apa tuh Cina? Adewe dan natur bako era neng Cina sih nubu sopo harus bagi susu. Sih nubu tetap gudang garam Cina, jarum Cina, sampurna Cina, pabrik rokokmu apa? Tinggi, tapi tangannya hilang. Akhir bujuni tolah, akhir diambung lambu bako. Untuk rawon liane coba liane golek. Bu sampean lu gitu Bu. Sampean seneng enggak bojone ngerokok? Lu boten kabeh sih banter. Seneng boten? Oh, seneng sing ngene? Boten lho, iki sampean napa seneng kene ora? Tapi wong lanang nek ora ngerokok ya ngantuan. Ora nyambut. Ya weh, ora apa-apa sampean ora seneng bojone aja ngerokok. Kula niki termasuk orang ngerokok. Karena bucu gue rasa seneng gue ngerokok, berarti gue ngomel. Dibangani gue ngomong tapi jatuh nih bucu gue. Gue lo tukang pijatuh, tapi demi cinta padanya aku.
ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhek nyimpen aku jojok rokok ngono kok koyo tak turuti wis gak aku gak ngerokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngerokok bojomu cerewet? Kuwi mboten ngerokok. Tenang mawon, aja salati. Dari itu kita ini enak ya di orang Indonesia yang mainnya lah singgungnya. Nah itu kenapa? Karena wali yang pinter, wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depannya menungso itu lah jadi siji kayak kita niki saat niki. Menungso saat niki ini udah jadi siji nih biyen boten bisa pisah-pisah. Saat niki jadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki loh. Saat niki menungso jadi siji ini udah ngeriki. Biyen sampean pengen nero kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna. Wis dinteni sedino metune Pak Harmoko. Saat niki sampean pengen delok donya ngeriki ono kare ketek kucing Afrika metu. Tengu Mesir. Zaman arep iseng bokong India ngono metu. Apa sing ra eneng? Banser kepleset. Banser ngantuk. Ya ono ngene lengkap. Sampeyan golek apa ning ngene? Wis mulane donya niku sak iki remek gara-gara niki. Remuk-remuk loro niki. Ngira rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lunga ade kangen niku. Dadak ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis dik. Semenjak kepergianmu ke rantau. Entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita. Demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku. Lewat orang tuaku. Tapi sebelum dia datang ke tempatku, aku sudah mengatakan, tidak! Oh, biar ngotor itu pinter dong, biar mau nulis, ya nulis surat. Ini lah, dia membawakan sekeranjang cinta, tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh, waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kamu merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4x4, 16. Sempat tidak sempat arep dibalas. Nuwun. Jualis wono industri perangko wono industri wono ngerti kayak ibu hilang mapos reneng surat reneng kemana mereka perginya cepet nih belum 20 tahun ngerti ini hilang apa reneng kantor pos yang betul lu ngerti biar ngerti dilapok nom amplop gelai perangko dijual teplek tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang gak lagi merasakan rindu yang berat. Sari gini ku kangen nih, saking gampangnya mereka ada cengleh pun mirip. Kalimatnya ya betul doang, mereka mah. Jadi gini, ya Allah, Indonesia, dulunya ini cepet muter ya. Dulunya ini pula muter ya. Biar dua anak ayu, itu gagak. Nyekat ngarep lawang, karena masih ngapain anak isopo ya. Saat ini gitu cekat ngarep lawang, anaknya video call. Bapakmu yang di ngarep lawang nyekat. Nah, kanggur ini tuh nyayar. Tempat kursus habis saat ini. Soalnya nopo, tutorial. Sing ahli masak jengkol, ini takon nih. Rauna bubi orang langsung tutorial masak jengkol. Bisa sini ini ada tutorial pakai BH itu lho eneng. Siapa tutorial apa tempat kursus yang namanya primagama untuk apa saat ini ngaji ini saya pecah sampai di peduk kiai
Sandiki ku iso ngaji ra perlu kiai karo numangkring dhuwur WC iso delok YouTube. Wene iki jaman berubah donya anyar. Dunia baru ketemu kabeh. Cina ora tekan kene sedotane tekan. Kiai mulang sholat. Tapi begitu sholat itu nutup aurat, kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo, itu orang melok mikir sehingga itu Cina, Cina ini mati udo sampean. Lalu ya, ngulang udo ini kusat ini banyune diurus kali sanyo, kali pipo, kali kran. Saya ngurus sanyo pipo kran, mas pion. Hadian ini apa? Ini donyo anyar, dia padasan. Saat ini donyo tepuk tadi siji. Polisi, tentara, banser ini aku bodoh. Orang lain ngerti ini polisi apa tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulisnya. Nah tulisan ini kayak apa? Kayak mesin bordil. Mereknya Butterfly. Dragon Cino. Di dunia ini. Orang Islam lu mau haji, ya metekan lu ngodok. Begitu aja lu mau diurus Yahudi. Numpak pesawat Boeing utawa Airbus mulu sampe ya uti mati ini ya uti mati nglangi ya dunyo ini gue rumah tangga sejahtera sakinah mawaddah rahmah gara-gara saiki wong wedok ayu-ayu mengkilat-mengkilat raine soalnya napa wedak saking Prancis coba wedak asli Tirta wong demblok akeh beras di deploy apa ya ayo dunia ini biar orang bakal bayang itu dunia kepedulian tapi ini terus biar apa yang ada itu kufar kafe itu bubar urip mudul karena itu bisa jadi satu Afghanistan yang mau perang mari kita hancurkan orang kafir saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin kan biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun wong Amerika wong apa bangun lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane gayane anyar-anyar Pilpres ini perang Badar opo to kakang wong Pilpres iki terusane Pilkades Pilkades ya sik biyen ora ndang buti ora duwi lu iki piye Pilbuk yo ngono pesta demo Razi Pilpres yo padha Pilgub yo padha Jogja ra Pilgub ora ana Jogja pilihan gubernur iki mboten ning kula mboten enten soalé gubernur yang langsung rojo. Nah, siapa sih bisa milih ya kudu jadi anak rojo ngono. Ngono kok perang Badar, pun pesta demokrasi ya ono duwike karek jenenge men beda. Nek diterima wong biasa sampean nemen sing diterima jenenge uang bensin gitu. Nek diterima masjid sumbangan, nek diterima kiai bisaro. Ngono ae. Polisi golei mani politik ora ono. Lha opo ki jer besuki mawa? Iya. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi nek arep kejem saiki wis mulai kejem polisi itu. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menung saya sing asli yang mau iso kenyang ning sawah 15.000 Pak 5.000 lah yo. Lu enak biar ngono usah niki sik iso kena eti lah opo kok sampe. Enak. Ini dunia ini ada di muka. Masa dada di kawe anger. Biar ini mau coba Pancasila kok salah tempiling karo dan hamil. Ini mau salah. Balik ini malah lebih 500.000. Diwongi rasa delik oh ono ketuhanan yang maha esa dua ketuhanan yang maha esa ya wong grogi iki ya pantes ngono le 500.000 biyen sampean lu di sel ono Pancasila piro Pancasila 6 Pak 10 Pak lu kok 10 5 ada sampean aneh 10 ae salah opone 5 jadi dunia itu yang besar ini membayang no. Tiba-tiba dunia cepet deh yang itu ini gak kebayang kan
ono nek pasar yo petuk ngene petuk ngene pengajian ngene iki jane iki undangane WhatsApp sing duwe jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika ora tau ngene pengawal pribadine ning sak wulan 313 miliar yo saiki sugi wong e uripe yo mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut wae enak ning warung ra ono sing noleh soalé wah ra ndek dhuwit copete wegah noleh lho urip iki indah saiki cepet koyo ngene iki wong tirto e wong wedok kerudungan kabeh tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Neng Bapak Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wong. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja banter gak sesungguhnya sungguhnya Allah gak bisa mentertawakan diri sendiri Allah. Mulanya rakyat Indonesia ini rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggendi liane nasi kisora, ono rakyat atau rakyat atau rakyat yang ngumpul, namine musyarakah. Mulai dari bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beto faham bahasa firhum fil amri, omulo ono kalimat musyawaro. Nah itu maka kemudian sing noto poro wali daerah diarani wilayah. Akhirnya apa dia siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Tapi kita berarti bisa delok ya lo. Sandunya ini yang paling top di Indonesia. Saya ini gila. Ditinggal Nabi Islam yang di Eropa macet. Ditinggal Nabi yang budal di Cina macet. Ditinggal Nabi yang budal Afrika macet. Seluruhnya gak ada yang bergerak macet kabeh. Tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia. Wong hafal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji sak dunia sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Kiai ini harus paham walhamdulillahirrabbilalamin. Begitu sing dungo kok tambah akeh dijak ning alun-alun jenenge istighosah takul tahu payung. Mulane dalane pasar bergerak negara tentram kerukunan terjaga pasar bergerak ya. Ini kira sopo yang bisa melakukan apa ini nek ke Indonesia lalu apa ini tentang apa nanggir saya akan sing kol ini pasar saya melaku bakul tulanan ini saya payu lalu ini Indonesia makanya saya rukun makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan aja buat itu itu mau ijen orang mati orang ngumpul itu mau ijen betul. Nah, wong ngoten niku aja ditoto niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek saiki rukun, ono mati sampai pitung dino ya rukun.
besek payu, tampak payu, larutan penyekar payu, sampai pokari payu. Ini gara-gara pengajian ya. Ini coba ada pengajian mayok lagi angel. Komennya kiai kok coba ini pokari nesu. Ulah ini suku pokari gue nih buatan terima ulah. Ini suhu tuh. Rumah sana kiai kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam ini yang ngaji oleh Indonesia kok blade darah menyombong coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia begini ngono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai capek no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris. Beres masyarakat Pak Yai Corona, KPI Yai cerita Corona padahal gak paham. Tolong hati deh. Dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe. Lambene mboten kena dipandani muni mawon teng medsos. Mulane lambe kudu dijogo, dosa tok. Sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa. Angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuk-utuk ngene kabeh dicempot. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Saya enggak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai elu ini pertemuan makhluk Allah. Gusti Allah yang gawe singo. Rasa di singo turun jajar singo. Mati di mut. Enak gue pesen apa karo kiai. Lu kula seneng ini ki mau pepe loro. Bar maghrib wong bar isya wong sampai jam 10 nang teng pendopone Pak Ganjar ke kantor gubernur. Lho wong ngaji teng kantor gubernur wis ora terus bar ngono mriki. Bar podo wong kutho podo wong ndi? Desa. Iya ora pesen apa sampean. Bau wangi kabeh. Wangi kaya parfum. Wangi wangi menyan. Rokok menyan itu podo-podo pewangi. Napa? Ning sing siji dae wong kutho, siji dae wong desa. Ning semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Lha indah. Pun gak demen, Bu. Ya Allah, jangan sekadar demen ya, selera di sungai. Ya, lu keluar ini jarang cerita, bahasa nang geseng lu. Ya, setahun ngarep, sampai saya terima. Jadi jarang nih, keluar lagi muka dimah nih, lu rapok. Pulangnya kalau jarang muni amma bakdu, lu jarang. Lu pembukaan ini rampung, mesti amma bakdu. Lu kita pun amma bakdu jarang. Ini kayak muka dimah, kayak pembukaan, lu rampung. Lu jarang mulai ngaji. Jarang. Ini dereng aja kau senang geseng dereng sahur. Jadi tenang mau naik aja kalau kurang alon alon gitu nih. Wong kurang ya seneng rasa kipas angin macem. Bukan bukan paling buatan tahan kan kau angkat pernik kau nanya sendiri buatan saya kipas angin kalau gini. Kali lagi lah. Jangan dong gue enak ya yang itu nih. Lo kita ada perasaan obor ini. Lo langsung tuh kalau angin sedikit. Siapa ya aneh. Lo sampai mampu hijau yang baik yo. Lo ini ngaji ini konek yang ini. Mulanya tiga ikut. Saya ini mau naik serius bubar. Tahu-tahu nih. Nanti kalau ngekeke orang ini lah. Ilah gue. Gak kena dirasani. Gak tau ngarep tak cerita. Lalu kalau kita ngaji tak kayak kerasa kuyon ini soalnya ngaji serius sih. Saya itu ngaji ini mau serius dengan ini. Mbak Sunan Geseng ini. Wali-wali malmati yang ini seperti ini kok. Mulai ada makam ini koran. Tapi kan turun tak jelas ini kita makam kata. Tang nopo ini wenten. Kita rekoh ini wenten. Namanya kita rekoh maulah mati ya. Kalau maulah mati yang ini itu mesti mati. Itu mandi ini rauh. Murah kaya sama yang sama yang dungu sama dungu ini ramah di mandi. Tapi bejo sama yang ramah di dungu ini rauh.
Wong nek ra mandi tulungane berarti nek kliru ya ora langsung dipilih karo pengiran. Wali itu tulungane mandi tapi nek kliru langsung dielingno. Lah nek sampean masih kliru ra dielingno wong tulungane panjenengan pate mandi. Lha iki Abdul Qadir nek tulungane mandi ora opo. Wali. Tapi nek kliru ngono ya ora dielingno. Numpak unta kok enak jare Syekh Abdul Qadir. Kok enak ya numpak unta ya. Niku langsung dicegat karo mendem. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Yallah ya. Takut sih mendem ini kalau takut ya Syekh. Kalau ini tukang mendem Syekh. Kenapa kalau ini sakit atas tiang saya? Iso pangeran kok. Ngeten malih Syekh kalau ini buatan nanti ibadah. Kira-kira orang rata ibadah kalau kalau ngeten ini kenapa ya iso. Mesti alang rubah kalau nanti orang ahli ibadah. Ya iso sakit mawon. Lah nek ngoten Syekh jenengan kan tiyang sae apik pol napa ki saged njen Gusti Allah urip wong apik kok sampean kedadi ndableg siap Qadir kawani nahan nangis mulih ya apa iki kulo kliru ya Allah padahal nek ngrasakno numpak jaran enak wali-wali niku ngoten lha sampean bejone rada beli-beli cicit lha nggih wali niku ngoten. Ya menjeru Nabi Ibrahim ning donga lak mesti mandi. Nabi Ibrahim lagi jamu tamu ngene kok warah. Tamune dijamu ngene. Kok warah jamu tamu keimangan kabeh. Liyane wong kafir teko. Donga blek wis ora tau nurut budine alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim kleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yo kek ono mangan. Ora awak ora tau nurut karo aku malah alok-alok bedino. Kowe iki termasuk anu haterku. Hatersku. Akhire kok yo wis rap. Pokoke mbacok ben. Mulih iki yang ning lungo. Nabi Ibrahim begitu bareng iki gelo ya Allah. Lah nek wong iku mau ngelih tenan terus aku mati ning dalan piye? Golek iki Nabi Ibrahim. Kang, apa? Cari mangan ora tak cari pangan dari Nabi Ibrahim. Wah, oh, semuanya dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim nggak ada panganan diumeli. Akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kali Allah. Ya Ibrahim lah ya. Kowe lo wong dicari mangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndek ablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho lahir karo aku ora tau nurut jare Gusti Allah. Nek tetep bener tak imangan. Nek ya ngaten iki ya Allah, ya melu sembrono ya. Lha lu wali banan mesti termasuk wali-wali sing generasi wali Maulamadiyah, wali Akmaliyah, ngono teni u. Iku lu tak jelas no lu besok ben tahun ngarep meneh mau muka-muka umurnya pada tawane iso tak jelas no ini terus mulai ngaji ini kayak muka dimawe re rampok itu salah sama tau aja lah no maksudnya ngeseng ini jadi wali wali ini ngeseng ngani download wali ini butuh apa-apa kan download kalau rabun Allah semesta kamu tata nasalu alimul malaika Allah takhafu walah tahzanmu semuanya aku kapan-kapan tak jelas no. Pokoknya yang penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang awan al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.